Sejumlah benda purbakala ditemukan di Kecamatan Delopo, Madiun. Benda purbakala tersebut diduga peninggalan Kerajaan Ngurawan. Tanah di belakang rumah salah satu warga Desa Delopo, Madiun ternyata menyimpan beragam benda purbakala. Salah satunya, benda berbentuk arca. Selain itu, juga ditemukan sejumlah benda purbakala lainnya. Diduga benda-benda ini merupakan peninggalan Kerajaan Ngurawan. Sebetulnya di lingkup sini itu banyak penemuan dulu masalah seperti itu. Memang tidak di ompak dan sebagainya itu banyak. Selain benda-benda purbakala, warga juga mendapati sebuah bangunan pondasi dari batu bata. Menurut pemerhati cakar budaya, bangunan tersebut ciri khas bangunan di masa Kerajaan Majapahit. Berdasarkan dari susunan batu bata ini semacam pondasi ataupun bekas reruntuhan. Kalau daerah sini kan orang mengenal itu Kedaton. Kalau Kedaton kan berarti istana raja. Jadi ada kemungkinan besar ini bekas dari beberapa bagian dari Kedaton. Hanya beberapa bagian, karena kalau melihat dari susunan batu bata ini bisa memanjang, Mas. Dan sangat luas. Penemuan benda-benda purbakala ini akan segera disampaikan ke BP3 Trowulan Mojokerto agar segera dilakukan penelitian. Sony Misdananto melaporkan untuk NET.